Halo guys, kembali lagi di channel gue, Andrela. Video kali ini gue mau bikin tutorial Kinemaster Pro No Watermark. Karena bagian komen di video yang kemarin udah gak bisa linknya, dan gue udah coba emang gak bisa. Kemungkinan itu link udah di fix sama yang punya atau ada dari Kinemaster, gue juga gak ngerti. Intinya di video kali ini gue bikin tutorial Kinemaster yang baru, dan gue udah nyoba dari 3 hari yang lalu. Itu work 100% dan masih gue pakai sampai sekarang. Penasaran mau tahu gimana cara dapetin Kinemaster Pro nya? Ikuti tutorial gue, let's go. Oke, kita mulai tutorialnya. Pertama-tama kita buka Safari browser, lalu kita ketik Panda Help VIP. Lalu kita buka link yang di atas, Panda Help VIP. Nanti linknya gue taruh di deskripsi biar gampang. Nah, untuk yang VIP ini dia berbayar, jadi kita pakai yang reguler aja. Karena yang gratis-gratis itu emang nikmat, bro. Kita download free version, kita tunggu pop-up muncul installnya kayak gini, lalu kita klik install, lalu kita cek di home udah. Nah, ini lagi loading proses download, kita tunggu sampai selesai sebentar, nggak lama kok ini. Nah, sudah selesai kan? Jangan dibuka dulu guys, kita klik setting, lalu general, device management. Nah, kenapa bang kok nggak dibuka dulu, nggak boleh dibuka dulu ya? Karena kita kan installnya nggak lewat App Store, jadi aplikasinya butuh di trust dulu atau butuh dipercaya supaya bisa dibuka aplikasinya. Kalau nggak percaya, kalian coba aja sebelum di trust, kalian buka bisa atau enggak. Nah, kalau udah di trust kayak gitu, kita tinggal buka aplikasinya. Untuk notifikasi enggak, gua nggak usah aktifin. Nah, ini udah kebuka aplikasinya, kita langsung search aja Kinemaster. Nah, di sini sebenarnya banyak sih, ada aplikasi game yang dihack atau ada aplikasi-aplikasi lain. Gue belum coba karena emang gue butuhnya Kinemaster aja. Nah, kalau udah ketemu kayak gini, Kinemaster Premium Hack, kalian klik install. Ini gue juga nggak tahu ya, HP gue yang lemot atau emang dari aplikasinya rada lama. Pokoknya kita tunggu aja. Klik install, go Twitter nggak usah, kita klik install. Nah, sampai download kayak gini kita harus sabar-sabar sedikit guys, karena ya sedikit lama sih. Nah, kalau proses download sudah selesai kayak gini, kita klik install lagi. Nah, di sini emang rada lama guys, kalau kita udah klik install, kita nunggu pop-up yang muncul buat install kayak gini. Nah, emang rada lama, kalian tunggu aja. Pokoknya nanti di, kalau kalian pas nyoba rada lama, kalian tunggu aja sampai muncul pop-up ya guys. Jangan diklik terus-terusan, nanti dia muncul pop-upnya banyak. Nah, kalau udah klik install tadi, kita tunggu prosesnya. Ini enggak terlalu lama. Oke, aplikasi Kinemasternya sudah berhasil diinstal. Kita coba guys. Wah, bahasa Arab nih nggak ngerti gua. Udah ikutin aja deh. Halo. Notification nggak perlu. Nah, kita tes install efek-efek premium guys. Kita coba aja ya. Intinya ini aplikasi sudah terinstall dan sudah bisa kalian gunakan. Ini contoh aja, kita download. Wah,
Asik guys, sudah bisa guys. Contoh aja kita pakai yang contoh aja dah panda. Nah segitu aja videonya. Pokoknya kalian udah bisa gunain KineMaster ini dan yang pastinya no watermark tanpa jailbreak. Nah itu dia tutorialnya, gampang kan? Pokoknya kalian coba aja. Itu udah gua tes sampai sekarang masih bisa. Pokoknya nanti kalau ada yang mau ditanyain kalian bisa komen di bawah atau bisa DM Instagram gua, linknya ada di bawah juga di description. Pokoknya kalau udah nggak bisa atau ada masalah komen aja, nanti bisa gua usahain gua cari solusinya. Ya segitu aja video kali ini, semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa di klik tombol subscribe yang merah ini di bawah, di like juga videonya, dan jangan lupa paling penting di share. Thank you guys, see you on the next video.